saya yang pernah merasakan betapa nikmatnya ketika tidak punya apa-apa. Ya. Karena ketika sudah tidak punya apa-apa, saya sudah tidak takut kehilangan apa-apa. Tidur saya semakin nyenyak. Dan saya yakin besok pasti makan kok. Burung gak punya gudang kok. Berangkat pagi lapar, sore pulang kenyang. Kenapa kita tidak meniru burung saja? Berangkat pagi ke lapar, sore pulang. Umur kamu sudah hampir 50 tahun, belum punya rumah kan? Burung salam dunia punya rumah semua kok. Karena kamu belum menyadari itu semuanya. Dulu waktu kamu kecil, seneng gak? Punya apa? Karet tuh. Menang karet aja, kayak apa bahagianya? Ketika kamu kecil tidak punya apa-apa, itulah saat yang paling bahagia. Jadi hakikatnya, yang membuat kita senang tuh punya apa-apa atau tidak punya apa-apa.